Kamu harus tahu, apabila kamu mengucapkan kepada seseorang "Assalamualaikum", maka ucapanmu tersebut bermakna bahwasanya engkau mendoakannya agar Allah menyelamatkannya dari segala gangguan, menyelamatkannya dari penyakit, menyelamatkannya dari kegilaan, menyelamatkannya dari kejelekan manusia, menyelamatkannya dari kemaksiatan, menyelamatkannya dari penyakit hati, dan menyelamatkannya dari api neraka. Dan ketika engkau mendapatkan ucapan itu, segeralah membalas dengan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Semoga kebaikan di semua sisi akan kalian dapatkan. Yang pasti, jangan pernah remehkan doa-doa yang terlontar dari orang-orang yang ada sekitar kita. Karena bisa jadi kebaikan dan nikmat yang kita dapatkan setiap hari itu adalah sebab dari doa-doa ini. Maka sungguhlah kita harus merasa bersyukur kita berdekatan dengan orang-orang yang senantiasa mendoakan doa-doa itu untuk kita. Doa-doa itu adalah sebagai berikut. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Hafizakallahu. Rahimakallahu. Ahsanallahu ilaikum.